Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, musisi hip-hop Indonesia mendunia dan cerita anak-anak Indonesia yang tak punya kewarganegaraan di negara bagian Sabah. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Kelompok hip-hop asal Indonesia, Jogja Hip-Hop Foundation, tengah menuju ke Amerika Serikat, tempat asalnya hip-hop. Gaya hip-hop mereka yang unik telah menarik perhatian dunia. Mereka nge-rap dengan bahasa Jawa, memakai kemeja batik di panggung, dan mendapat inspirasi lirik dari puisi-puisi Indonesia. Konser mereka di tanah air mendapat sambutan dari ratusan penggemar setia dan mereka kerap diminta Sultan Yogyakarta untuk tampil di acara-acara resmi. Rebecca Henschke bertemu dengan anggota Jogja Hip Hop Foundation sebelum mereka berangkat ke Amerika Serikat. Di zaman ini banyak orang yang kemudian benar-benar tercerabut dari akarnya dan seperti kehilangan identitas sehingga nggak cukup percaya diri untuk bilang kamu dari mana kamu berasal, kenapa kamu ngerap berbahasa Jawa, ya karena kita orang Jawa misalnya kayak gitu. Jadi seperti apa ya, seperti belajar untuk kembali kepada kebudayaan, tradisi yang melahirkan dan membesarkan kita, sekaligus tetap bisa berseneng-seneng dengan musik yang kita senang, yaitu hip hop. Tapi juga karena orang-orangnya. Tapi kaki kita sebenarnya tetap menginjak di bumi di mana yang melahirkan dan membesarkan kami. Dunia yang semakin seragam ketika kamu masih percaya terhadap lingkungan tradisi dan kebudayaan yang membesarkan kamu, ya itu semakin bisa bertemu dengan orang lain justru gitu. Menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat dejaja deso milang kori. Nyebarake seni lan budi pekerti. Catchy buat orang-orang kalau biar kita tahu kita dari Jogja itu, oh ya batik. Ya udah kita pakai batik dari apa ya. Awalnya orang kalau lihat ya mengecek ya. Habis kondangan ya mas, apa habis dari nikahan siapa itu enggak. Tapi kita cuek aja. Karena walaupun kita pakai batik waktu itu, ya tetap stylenya street, pakai celana jean agak gombrong, sepatu basket, tapi atasnya batik, pakai topi fitted, seperti itu. Tapi sekarang dianggap keren atau gimana? Sekarang banyak yang setiap Jogja Foundation pentas di Jogja atau di beberapa tempat, penontonnya justru ya kadang-kadang ya mereka pakai batik juga, padahal kita nggak pernah nyuruh ya, tapi mungkin secara terus ada ya sedikit banyak mempengaruhi untuk mereka, cara mereka berpakaian. Jadi inspirasi dari luar terus dikombinasikan sama alat-alat tradisional, bunyi-bunyian tradisional dari Jogja, Jawa, gamelan. Untuk alatnya kita semua computerized. Ya, suara gamelan juga dari komputer semua. Tapi kalau kenapa suka sama musik gamelan? Karena musik saya lahir di lingkungan keraton, jadi sudah terbiasa adat istiadat musik tradisional itu sudah terbiasa. Jadi udah melekat di ini, jadi pasti suka. Kebetulan keluarga saya juga musisi tradisional, keroncong, ada gamelan, jadi udah terbiasa. Dan itu cocok untuk hip hop, enggak susah dinyambungin rap? Pertama agak susah ya? Susah juga, cuman
mau nggak mau harus coba sih. Tapi ternyata hasilnya juga asik. Aku kasih anak-anak seperti literatur Jawa kuno atau mantra atau puisi-puisi Jawa kuno untuk kemudian bisa kembali mengenal kebudayaan mereka sendiri dan tradisi mereka sendiri yang membesarkan mereka, karena kemudian jadi cocok untuk rap, ke puisi, sangat cocok dan sangat gampang gitu. Maksudnya dalam bahasa Jawa itu kayak gimana ya, maksudnya bunyi-bunyian yang seirama, senada gitu, dan itu udah mirip seperti lirik rap. Dan aku pikir seperti dalang yang mampu freestyle semalam suntuk dengan langsung menulis ketika menulis cerita atau menulis dialog ketika dia memegang wayang, aku pikir itu bagian dari tradisi Jawa dan sangat sangat matching, sangat cocok dengan hip hop itu. Dengan cinta sepahit topi miringnya, layar dibuka, turun hujan debu andewi. Keraton bisa mengundang kita untuk nge-rap di keraton sebagai sebuah institusi pemangku kebudayaan dan tradisi di Yogyakarta, bisa mengundang Jogja Hip Hop Foundation untuk menampilkan musik yang awalnya jalanan kemudian tampil di keraton Jogja misalnya, kayak gitu. Artinya sebenarnya orang-orang tua di Jogja sangat percaya bahwa tradisi itu tumbuh beriringan dengan kekinian, contemporary thing gitu. Keluarga Anda lihat kamu naik masuk tradisi terus kamu menjadi musician? Mereka suka, ya suka. Pertama biasa sih, yeah. Terus sekarang jadi suka karena ada hasilnya. Dulu biasa aja, karena berharap bapak saya itu saya menjadi rocker. Amerika itu kan tempat pusat hip hop. Iya. Yeah. Bronx. Gimana perasaan Anda atau gimana? Perasaan seperti naik haji untuk hip hop. Untuk hip hop. Tapi ada ini juga sih. Kadang kurang percaya diri ya, karena di sana mungkin asalnya dari sana, kita bawa hip hop ke sana. Tapi ya, enjoy aja. Maca-maca iki kabeh doble reng matane, podo nuruti pasar robo pesenane. Ngene wek dadi corong go golek pangane. Seni ra penting sing penting entuk duwite. Inspirasine wis ilang dipendem mati. Rasa solidaritas wis podo lali. Karya seni kontemporer jaman saiki mung koyo mut-mutane ngilat rasa legi. Sing dituju nilai rupiah lan dolare. Golek cara ben payu laris dagangane. Karya seni ne lali gambarke rayate. Rayat sing urip sengsara apes nasibe.